Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab 1444 Hijriah atau bulan ketujuh kalender Hijriah atau kalender Islam. Kemudian bulan Rajab juga termasuk dalam 4 bulan yang istimewa atau bulan mulia. Tentu banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dengan melakukan banyak ibadah pada bulan Rajab. Satu di antaranya dengan memperbanyak melakukan puasa sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kapan dan berapa hari puasa sunnah yang bisa kita kerjakan pada bulan Rajab tahun 1444 Hijriah? Bila dilihat dari kalender Masehi tahun 2023. Bila kita lihat kalender Masehi tahun 2023, awal bulan Rajab insyaallah dimulai pada hari Senin tanggal 23 Januari sampai 20 Februari 2023. Nah, lantas kapan dan berapa hari puasa sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab tahun 2023 ini? Tidak ada dalil yang menjelaskan pastinya jumlah hari puasa sunnah di bulan Rajab. Namun kita bisa melakukannya sebagaimana puasa sunnah yang biasa kita kerjakan. Misal puasa sunnah 3 hari setiap bulannya atau kita sebut dengan puasa sunnah ayyamul bid yang bisa kita kerjakan pada tanggal 5, 6, dan 7 Februari 2023. Kemudian kita juga bisa mengerjakan puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis pada tanggal 23 yang merupakan awal Rajab. Kemudian pada tanggal 26 dan 30 Januari. Kemudian pada tanggal 2, tanggal 9, tanggal 13, tanggal 16, dan tanggal 20 Februari 2023. Bila mana kita masih ingin mengerjakan puasa-puasa sunnah lainnya di bulan Rajab ini, silakan saja dengan niat berpuasa sunnah di bulan Rajab. Nawaitu saumaghdin an adai sunnati rajabalillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnah di bulan Rajab esok hari karena Allah Ta'ala. Demikian informasi puasa sunnah di bulan Rajab tahun 2023 dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.